your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Halo MotoGP lovers, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas berita yang sedang hangat di dunia MotoGP. Tech 3 Racing Team telah memasang target besar untuk MotoGP 2025 setelah berhasil menggaet dua pembalap berbakat, Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Penasaran dengan ambisi mereka untuk musim depan? Yuk, kita simak bersama. Tech 3 Racing Team siap mengguncang MotoGP 2025 dengan target besar mereka. Setelah berhasil menggaet dua pembalap berbakat, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, tim ini optimis untuk meraih podium sepanjang musim. Manager tim Tech 3, Nicolas Goyon, mengungkapkan ambisi besar ini. Dia sangat yakin dengan kapasitas Bastianini dan Vinales, mengingat performa impresif mereka di musim 2024. Kedua pembalap ini telah merasakan manisnya naik podium dan membawa kemenangan. Dalam wawancaranya dengan Motosan S, Goyon menyatakan, "Akhirnya semuanya beres. Sekarang kami bisa membahas hal ini." Enea dan Maverick adalah dua pemenang balapan. Hal ini cukup baru bagi kami Tech 3. Mereka adalah pembalap yang bisa menang tiap pekannya. Keadaan tidak punya pembalap debutan ini jadi baru bagi kami dan juga KTM. Targetnya adalah menang, naik podium sepanjang pekan. Optimisme Goyon tidak hanya datang dari kemampuan pembalapnya, tetapi juga dari dukungan penuh KTM. Dia yakin kerja keras dari tim KTM akan memastikan sepeda motor mereka berada dalam kondisi terbaik. Bahkan, Goyon mulai berani menatap peluang untuk menjuarai kejuaraan. "Saya yakin kerja keras dari KTM bakal membuat sepeda motor kami dalam kondisi terbaik." Target besarnya adalah memenangkan kejuaraan. "Saya pikir kami berada di jalan yang tepat," tambah Goyon. Musim depan, aksi Bastianini dan Vinales akan menjadi tontonan yang menarik. Mereka akan mengendarai sepeda motor baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebagai informasi, Bastianini sebelumnya adalah pembalap Ducati, sementara Vinales datang dari pabrikan Italia lainnya, Aprilia. Jadi, jangan lewatkan aksi seru mereka di MotoGP 2025. Tech 3 siap memberikan kejutan besar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar MotoGP dan berita menarik lainnya. Tekan juga tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi kalau ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.